بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ما شر لي اخوات رحمني و الله الحمد لله pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini di hari Jumat Ba'da Lasar kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita dengan judul risalah Hakku ini, Hak suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama di masa ini masyhur, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizallahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dari beberapa poin pendahuluan yang disebutkan oleh beliau Hafidullah Ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya kata beliau Hafidullah Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bin nikah fi kitabih فقال سبحانه فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن أخفتم ألا تعدلوا فواهدة وأمر به الحبيب الصادق المسلوب صلى الله عليه وسلم وخاطب الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غد للبصر وأحسن للفرد وما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إجاء في روايات بخاري مسلم Kata beliau ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan. Untuk. Menikah. Di dalam. Kitabnya Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Pengkihu. Mata balakum minan nisa. Maka nikahilah kalian Apa yang Menyenangkan Bagi kalian Dari para wanita Masna Dua Wasulasa Waruba Atau tiga Atau empat Wow disitu Itu harful atof dia bermakna au atau fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidatan maka jika lo kalian khawatir tidak dapat berlaku adil fawahidatan maka nikahilah satu wanita saja dan juga Al Habib As Sadiq Al Masduq Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut. Beliau berbicara kepada para pemuda. Wahai sekalian para pemuda, Kata sebahagian dari para ulama kita, asyabab itu, ya seorang yang sudah balik dan dia berumur hampir mendekati usia 30 tahun. Atau mungkin ada yang sudah melewati umur 30 tahun tapi dia masih memiliki kekuatan fisik yang sama dengan Para pemuda. Wahai sekalian para pemuda. Man tato minkum al-baah. Maka siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan? Talistata' ah. Ibn Daki Eid, beliau menjelaskan bahwa makna dari istita'atun nikah, kemampuan dalam pernikahan itu adalah al-qudrah ala mu'natil mahar wa nafaqah. Yaitu ketika ia seorang memiliki kemampuan di dalam memberikan mahar dan juga dalam memberikan nafkah. Dan nafkah di sini maksudnya secara zahir dan batin. Al-ba'ah punya kemampuan dari sisi fisik punya kelayakan untuk menikah dan juga dia memiliki biaya. Ada pekerjaannya. Tidak harus dia memiliki pekerjaan tetap. Yang jelas dia tetap bekerja. Dari usaha yang halal. Untuk pernikahannya. Kelanjutan dari rumah tangga. Yang akan dia mulai. Faliyatasawwaj. Maka lah dia menikah. Maka, ini akan menjadikan dia untuk dapat menundukkan, memelihara dari pandangannya, dan juga akan menjaga dari kemaluannya, kehormatannya ketika dia menikah. Kalau dia tidak mampu, maka dia hendaknya berpuasa. Itu akan memutus dari syahwatnya. Kemudian kata beliau, Hafizullah Ta'ala, An-nikah ayyuhal ahibbah fihi sahanun lil nafsi wa lil qalbi wa lil farj wa lil ird wa lil basar

ketenangan bagi jiwa dan juga kebahagiaan bagi hati penjagaan terhadap kemaluan, kehormatan benteng dari hal-hal yang tidak baik, kekejian, penjagaan untuk Kehormatan dan juga dengan pernikahan itu, dia bisa menundukkan, mengendalikan dari pandangannya. Di dalamnya ada kebaikan bagi seorang secara pribadi, dan juga ada kebaikan bagi masyarakat secara umum. Jelas, ya. Jadi ini adalah maslahat manfaat dari pernikahan itu terwujud apabila suami dan istri itu mereka memperhatikan dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami berupaya untuk menjadi suami yang saleh istri berusaha agar dia menjadi istri yang salihah. Maka dengan ini akan terwujud ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, pemeliharaan terhadap kemaluan dan juga kehormatan. Kalau misalnya mereka tidak terdidik di atas ilmu, amalan soleh, ketakwaan, maka, tidak akan terwujud dari kebaikan-kebaikan di dalam pernikahan itu. Ada orang yang menikah, setelah dia menikah bukan bertambah ketenangan pada jiwanya, tapi justru semakin tidak terkendali. Ada yang sudah menikah, bukan menghilangkan kegalauan, kecemasan di dalam kehidupannya, justru kegalauan, kecemasan, kesedihan itu semakin bertambah di dalam perjalanan dia ketika menikah. Itu sebabnya karena tidak didasari dengan ilmu agama. Tidak berupaya untuk memperbaiki diri. Sehingga semakin bertakwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang harus dia pelihara. Selalu dia wujudkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan pernikahan akan terjaga dari kehormatannya. Pandangannya dia berbeda dengan orang yang belum menikah, maka banyak hal yang menjadi sebab untuk dia terjatuh, tergelincir ke dalam dosa dan maksiat kekejian. Terjaga dari kehormatan, hal yang dapat kita lihat realita yang terjadi misalnya ada yang hamil di luar nikah tidak terjaga dari kehormatannya tidak terjaga dari nasabnya anaknya lahir tidak ditahu siapa ayahnya tiba-tiba perempuan itu mengandung ini tidak terjaga dari kehormatannya. Oleh sebab itu, ada syariat yang amat agung ini dalam agama Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk menikah, yang menjaga dari kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan manusia secara umum. Ketika mereka menikah, ini harus di perhatikan. Kemudian kata beliau, Allah Taala, di dalamnya terdapat sifat yang amat agung. Ada keistimewaan yang amat besar. Yang tadinya dia hidup sendiri, belum ada pasangannya. Dia mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak baik atau kesia-siaan. Dengan adanya pernikahan, ada pendamping hidup yang baik yang menegur dia ketika terjatuh dalam kesalahan, mengingatkan dia untuk melakukan dari kewajiban yang Allah SWT wajibkan pada dirinya, maka ini sebuah keistimewaan yang amat besar bagi suami dan istri. Yang mungkin tidak dia dapatkan sebelum dia menikah. Kalau dia sendiri, banyak sebab yang bisa menjatuhkan dia ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ketika dia sudah menikah, ada pendamping, ada kawannya, maka ini lebih menjaga untuk dirinya. Kemudian kata beliau, Fihi taksir ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga dari pernikahan ini adanya maslahat untuk memperbanyak dari umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Watahqiqu mubahat mubahati Nabiina Sallallahu Alaihi Wasallam bi ummatil umam Di dalamnya juga terdapat perwujudan dari ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbangga dengan banyaknya umatnya di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Jelas ya? Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum nikahilah kalian dari wanita yang penyayang dan juga wanita yang subur karena sesungguhnya saya berbangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nanti. Kemudian kata beliau, Hafidullah Ta'ala, wa huwa sababu fi baqa'in naw'il insani wa huwa sabirun ila at-ta'aluf wa ta'awun baina afradil mujtami' dan juga dengan pernikahan ini adalah sebab Bakal insani, terjaganya kelestarian kehidupan dari manusia ini. Galau, mereka menikah. Oleh sebab itu, ketika ada sebuah negeri yang mereka menghalalkan LGBT, menikah sesama jenis, ini akan menghilangkan eksistensi dari manusia itu sendiri. Jelas ya? Oleh sebab itu, di dalam agama Islam dijelaskan dari apa yang semestinya yang merupakan fitrah dari manusia ini. Yaitu dengan jalur pernikahan. Laki-laki menikah dengan perempuan. Bukan sebagaimana dari orang-orang kufar yang mereka menyuarakan dari ham. Jelas ya? Adanya pernikahan sesama jenis. Ini akan menghilangkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Dan juga pernikahan ini adalah jalan yang dengannya terjadi penyatuan hati. Dan juga ta'awun, saling tolong menolong di antara manusia ini. Jelas ya, yang tadinya mungkin tidak saling mengenal terpisah oleh jarak, tapi dengan adanya pernikahan, maka akan terjadi kekerabatan, kekeluargaan, di antara keluarga dari lelaki dan juga wanita. Dan secara otomatis ada kasih sayang, dan mereka akan saling membantu. Kemudian, kata beliau yang kulul datu bainal usar dan juga akan tersebar berpindah kecintaan itu di antara keluarga dengan adanya sebab pernikahan terjadi al mawaddah saling berkasih sayang di antara keluarga bihi kulubu, al musafat. Hati itu akan menyatu, jarak itu akan semakin berlipat. Ketika dia sudah menikah, otomatis ada keluarganya yang baru, sehingga terjadi hubungan kekeluargaan. Dia akan mengunjungi dari keluarga istrinya mengunjungi dari mertuanya, dia akan mengunjungi dari saudara, saudarinya, pasangannya itu, paman-pamannya, bibinya, akan terjadi dari banyaknya perjalanan. Kemudian kata beliau, dan itu semuanya adalah kebaikan, pahala di sisi Allah SWT. Kemudian kata beliau, wa Ta'ala, من أسرة لا تعرف أسرة أخرى إلا من بعيد وقع بينهما المصاهرة فتقاربت الأسرة وأصبحت كأنها أسرة واحدة بالجملة فالنكاح كله منافع وروح المجتمع يدور عليه ولذا جاء الإسلام Kemudian kata beliau, betapa banyak dari keluarga itu. La ta'rifu usratan akhra. Yang dia tidak mengenal dari keluarga yang lain. Jelas ya? Tidak saling mengenal. Asalnya seperti itu. Waqa bainahuma atau illa min ba'idin kecuali dari kejauhan saja. Waqa bainahuma al-musaharatu. Sehingga terjadilah di antara keluarga tersebut jalinan kekeluargaan dengan sebab adanya pernikahan yang tadinya hubungannya mungkin jauh tapi dengan adanya pernikahan itu akan saling mendekatkan jelas ya fataqarabatil usar maka keluarga-keluarga tersebut akan menjadi dekat terjalin kekerabatan di antara mereka wasbahat kanaha usratun wahidah sehingga seakan-akan itu adalah keluarga yang satu. Saking dekatnya. Menyatu. Yang yang mungkin ada jarak yang memisah. Wabil jumlati dan secara umum, pernikahan itu kulluhu manafit. Seluruhnya adalah kebaikan, manfaat. Waruhal mujitami yaduru alihi. Dan juga ketentraman, kedamaian, masyarakat itu berputar, berporos pada pernikahan itu. Jelas ya? Keluarga tentram damai, maka itu adalah jantung dari ketentraman kedamaian masyarakat yang berada di wilayah itu. Kalau setiap dari keluarga itu berupaya untuk mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, setiap dari keluarga memiliki kesadaran untuk hal tersebut, berupaya untuk menjadikan keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dosa dan maksiat, maka otomatis negeri atau wilayah itu semuanya akan berada di atas kebaikan, kebahagiaan dan banyak keberkatan yang akan turun di tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahal al-qura amanu wattaqau" wal Walakin kadzabu fa akhadnahum bima yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka amanu beriman dan bertakwa maka sungguh kami akan bukakan dari berbagai keberkatan dari langit dan bumi. Jelas ya? Dan tetapi ketika mereka mendustakan hal itu, maka kami akan menyiksa mereka disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ingin Makmur banyak kebaikan dan keberkatan pada sebuah negeri, maka kuncinya adalah keimanan dan ketakwaan. Kalau setiap dari keluarga di sebuah negeri itu perhatian sadar akan menciptakan keimanan dan ketakwaan pada keluarganya masing-masing, maka akan terwujud dari kebahagiaan di negeri itu. Kemudian kata beliau Hafidhullah ta'ala Walidah ja'al islam Oleh karenanya datang agama islam ini Bikul lima Yaj'alul mawaddata Qa'imatan bayinat sawjahini Yang menjadikan Setiap dari Kasih sayang itu tegak Diantara Pasangan suami istri Jelas ya Itiz zawaj fil Islam mawaddatun wa rahmatun wa mahabbatun wasakan nafsin wa rahatu balin wa tumaninatu qalbin Oleh sebab itu pernikahan di dalam agama Islam itu adalah kasih sayang, rahmat, cinta, ketenangan jiwa dan juga ketenangan pikiran. Kedamaian di dalam hati. Ini kalau mereka mendasari pernikahan itu dengan ilmu agama. Mengamalkan dari agama itu. Berusaha untuk menjadi suami yang soleh, istri yang soleh. Dan juga mendidik dari putra dan putri mereka. Di atas kesolehan. Kemudian kata beliau, Hafidullah Ta'ala, An-nikah في ديننا أيها الأحبة ليس أقدا بين اثنين يكون مجردا من العواطف وإنما هو عقد يقدم عليه المسلم وهو يعلم أن المطلوب فيه إقاء المحبة والسكن وتمأنينه والسرور للطرفين يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة pernikahan itu dalam agama kita wahai sekalian saudaraku yang saya kasihi itu bukan sekedar akad saja di antara kedua belah pihak antara laki-laki dan wanita kemudian tidak ada nanti emosional di dalamnya tidak ada penderitaan ujian dan cobaan jelas ya itu semuanya akan terjadi ketika ya seorang itu sudah menikah. Keluarga yang bahagia itu bukan berarti dari sebelum dia menikah, persiapan untuk dia menikah, melewati jenjang pernikahan itu tidak ada problem sama sekali. Itu bukan yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam keluarga. Mesti ada ujian dan cobaan. Tapi bagaimana dia hadapi? Dia selalu mewujudkan solusi yang terbaik di tengah keluarganya. Dan itu didasari dengan ilmu agama. Jelas ya? Oleh karena itu kata, sebagian para ulama kita, fakat -bahr. Siapa yang telah menikah, maka sungguh dia akan mengarungi lautan. Jelas ya? Jadi orang yang menikah itu bagaikan dia mengarungi dari lautan. Dan yang namanya lautan itu tidak selamanya tenang dan tentram mungkin ada badai angin yang kencang yang siap untuk menghambat bahkan menenggelamkan dari bahtera dari rumah tangga itu. Oleh sebab itu butuh dari ya, seorang nahkoda yang pandai di dalam melewati bahtera rumah tangga. Persiapkan dari ilmu dan amalan. Orang yang berlayar itu adalah orang yang sudah memiliki ilmu sebelum dia berlayar. Paling tidak ada pengalamannya. Dia pandai membaca dari arah. Dia pandai merasakan ada sesuatu dari perubahan cuaca dan alam. Jelasnya dari kebiasaannya. Dia pelajari. Wa inna ma huwa alaihi Dia adalah akad yang ketiga seorang muslim dia sudah lakukan hal tersebut artinya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menanggung segala konsekuensinya dari pernikahan itu wa huwa dan dia betul-betul mengilmui memahami matluba mahabba bahwa yang diinginkan yang dituntut yang dicari dari pernikahan itu adalah mewujudkan kecintaan ketenangan ketentraman, kebahagiaan di antara kedua belah pihak, suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian pasangan dari diri-diri kalian sendiri. Jelasnya laki-laki berpasangan dengan perempuan bukan laki-laki maksudnya sama-sama laki-laki perempuan sama-sama perempuan ini hal yang terlarang kekejian litas kuno ilaiha yang dengannya kalian itu akan merasa tenang tentram bahagia kepada pasangan kalian itu wajah Allahabain akuwat warahma dan terjadi pada kalian itu kecintaan dan kasih sayang. Ini wujud dari pernikahan. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, Walau tamassakan nasu bima ja'abil islam fi sya'ni zawad latahakakat bainahumul mawaddah wala as-sa'adatu fi buyutihim wala man hawlahum min kulli ma taqaddam Seandainya manusia itu mereka berpegang teguh dengan apa yang datang dari agama Islam ini. Di dalam masalah pernikahan, maka sungguh akan terwujud kecintaan. Dan juga kebahagiaan itu akan menyertai dari rumah-rumah mereka. Wa'ala man hawlahum dan siapa yang berada di sekitar atau sekeliling mereka akan merasakan juga kebaikannya. Minajili kulima takodam dari setiap apa yang telah berlalu yang telah diuraikan oleh beliau wafidullah taala dari manfaat dari nikah itu dan juga apa yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan kebaikan dalam pernikahan Ja'ala al islamu li zawjaini huquqan. Agama Islam menjadikan di antara pasangan suami istri itu ada hak-hak yang harus diperhatikan. Tatfulu lahumā hayatan hani'atan. Hadiatan sa'idatan mustaqirratan kulluha mawaddatun wa wa ikhlasun. Yang pada hak tersebut bagi keduanya itu terjamin kehidupan yang tenang, yang tentram, bahagia, damai. Keluha semuanya itu dasarnya karena cinta, wasidikun, ketulusan, kejujuran, ikhlasun dan keikhlasan. Jelas ya? Kalau mereka memperhatikan dari hak-hak setiap pasangan mereka, maka ini yang akan terjadi ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Oleh sebab itu, jangan hanya menuntut haknya saja, tidak memperhatikan kewajibannya. Ya, seorang wanita istri terlalu egois, maunya saja yang ingin didengar, yang ingin dipenuhi. Laki-laki juga seperti itu keadaannya, maka tidak akan terwujud maksud kemuliaan di dalam pernikahan itu. Jelas ya? Maka harus saling ada pengertian di dalam pernikahan. Dasarnya karena ilmu agama, kecintaan terhadap ilmu, pengamalan dari agama Islam itu. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, hukuku zaujaini, hak-hak di antara pasangan suami istri. Kata beliau hafizallahu taala, wa zaujaini ayyuhal ayyuhal hibba minha hukukun qabla al khitbah wa minha hukukun inda al khitbah wa minha hukukun inda aqd nikah wa minha hukukun inda istiqrari amr nikah inda al zawaj jadi poin pembahasan yang beliau sebutkan ini adalah meliputi empat perkara hak-hak diantara pasangan suami istri Wahai sekalian saudaraku yang saya kasihi. Di antaranya yang pertama adalah qabla al khitbah. Ada hak sebelum melamar. Kemudian yang kedua ada hak ketika melamar. Yang ketiga hak ketika akad nikah. Kemudian yang keempat hak di dalam mempertahankan dari kestabilan rumah tangga. Ketiga, hidup berumah tangga. Ini seluruhnya akan dijelaskan oleh beliau. Hafidhullah Ta'ala. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, Wa min hukuki zawjaini qabla al-khidbah haqqul ikhtiar بأن يكون الاختيار قائما على التدين والصلاه وحسن الخلق فيكون الرجل راغبا في المرأة لصلاحها ودينها وحسن خلقها وتكون المرأة راغبة في الرجل لصلاحه ودينه وحسن خلقه لأن هذا أساس الخير والسعادة ومن عدم دينه أُدم خيره لا خير فيما لا دين له ولو كان فيه من أسباب السعادة ما فيه Kemudian kata beliau Hafidz Allah Taala, maka dari hak-hak suami dan istri sebelum khidbah adalah hak oleh ikhtiar. Adalah hak untuk menentukan pilihan. Apa dari motivasinya? Apa pendorong untuk memilih dari pasangan hidup? Ingat ya, ini pasangan hidup ibadah yang waktunya sangatlah lama. Jelas ya? Oleh sebab itu jangan salah memilih. Kata beliau, bi ayyakuna qaiman ta ala tadayyun. Yaitu hendaknya sebelum melamar, pilihan kita itu didasari dengan tegaknya dari agamanya. Wassolahi. Dan juga kesolihannya. Dan baiknya dari akhlaknya, ini motivasi yang paling mendasar, prinsip yang paling utama yang harus diutamakan oleh seorang lelaki atau wanita ketika dia ingin melamar. Maka, dengan hal tersebut. Seorang lelaki itu dia memiliki kecintaan, ketertarikan kepada wanita karena lisolahiha, karena kesolihatannya, wadinya, karena agamanya, karena baiknya dari akhlaknya. Mungkin kalau anak-anak muda yang ingin menikah, yang paling dia utamakan adalah fisiknya, karena belum dia lalui dari pernikahan itu. Ada yang memberikan nasihat, perhatikan agamanya. Itu hal yang paling prioritas dan utama. Karena dia belum sampai pikirannya di sana, akhirnya dia abaikan hal, hal yang seperti itu. Jelas ya? Tidak perhatian. Demikian pula seorang wanita, ada ketertarikan kecintaan dia kepada seorang lelaki itu karena kesolihannya. Wadini karena agamanya. Wahusni khuluki karena baiknya akhlaknya. Ini yang dia utamakan. Jelas ya? Itu pilihannya. Lianna hada asasul khairi was Karena ini adalah asas, dasar, pondasi pijakan untuk menggapai kebaikan dan kebahagiaan. Apalagi kalau dia sudah kenal dakwah, sudah mengenal sunnah, maka dia cari dari orang-orang yang sepemahaman di dalam metode dalam dakwah, dalam sunnah. Jelas ya? Jangan dia bergampangan dalam hal ini. Oh yang penting menikah. Akan syah. Jelas ya? Dia abaikan. dari apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia mengabaikan hal tersebut, pasti akan ada mafsadat, doror bahaya yang akan timbul pada pernikahannya itu. Jelas ya? Maka dia cari yang sepemahaman, yang sejalan dalam perkara sunnah. Jelas ya? Yang semanhaj dengan dia. Jadi yang dia utamakan. Waman udimadinuhu dinuhu udima kalau seandainya tidak ada agamanya, maka tidak akan ada kebaikan sama sekali pada dirinya. La khaira fima la dinalah. Tidak ada kebaikan sama sekali pada orang yang tidak memiliki agama. Walaupun di dalamnya, walaupun pada orang tersebut terdapat berbagai sebab-sebab kebahagiaan pada dirinya, mungkin wajahnya cantik, tampan, kekayaannya banyak, kekeluargaannya keluarga besar, jelas ya, tapi hilang dari kesalihan ini, baiknya akhlaknya ini akan meruntuhkan hal tersebut. Ini komponen dasar yang paling utama di dalam menciptakan, mewujudkan kebahagiaan, keberkatan di dalam keluarga. Jelasnya cari yang baik agamanya. Ada seorang ya perawi hadis Imran ibn Hiton dalam kutubur ruah disebutkan dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang para perawi hadis. Dia salah satu dari perawi hadis dalam Sahih Al Bukhari. Dia menikah dengan wanita Khawarij dengan maksud untuk mendakwainya. Ternyata setelah menikah, justru Imran bin Hitlon ini lebih parah pemahaman khariznya dibandingkan istrinya. Jelas ya? Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Talib diantara di biografi yang pernah saya baca salah satu sebabnya itu karena dia diiming-imingi untuk menikahi perempuan dan itu perempuan-perempuan khawarij. Dia nikahi karena kecantikannya, akhirnya dilakukan hal yang besar dosanya. Jelas ya? Maka jangan ya seorang menganggap remeh dari hal ini. Walidalika yakulu rabbuna subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Rob kita Allah Subhanahu wa taala berfirman ladina amanu minkum utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dari orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi orang-orang yang beriman itu pada dasarnya itu mereka mulia, memiliki derajat kemuliaan. Tapi walladinu utul ilma darajat. Dikhususkan orang yang beriman di antara mereka ada yang berilmu, itu diangkat lagi beberapa derajat. Jelas ya? dimuliakan lagi. Fajallah Allah azza wa jalla rif atad darajat bil ilmi. Maka Allah subhanahu wa taala azza wa jalla menjadikan terangkatnya beberapa derajat itu dengan ilmu. Jelas ya? Jika kana dalika muktarinan bil iman. Apabila hal tersebut berkaitan dengan keimanan. Jadi ilmu di sini adalah ilmu agama. Seluruh nas dari Al-Quran dan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Jelas ya? Kalau ilmu-ilmu dunia dia belajar, ada manfaatnya. Bisa didapatkan pahala kalau ilmu itu diniatkan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Lianal biddin. Karena kebaikan tidak akan mungkin terjadi kecuali ada kaitannya dengan agama. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan dalam hidup rumah tangga, maka kuncinya adalah perbaiki dari agama kalian. Dan yang bisa memperbaiki agama itu adalah ilmu agama. Jelas ya, ilmu itu sendiri. Fa'in udima ad-din khairu Kalau tidak ada kosong agama itu pada seseorang, maka tidak akan ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Walau wujidat asbabun lil khairi fil insan. Walaupun sangat banyak didapatkan sebab-sebab yang orang itu kelihatannya bahagia. Kelihatannya bahagia secara kasat mata. Tapi pada hatinya tidak ada kedamaian, ketentraman sama sekali. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad SAW, Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta benda yang kalian miliki. Tapi kekayaan yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah kekayaan di dalam hati. Itulah keimanan, ketakwaan, ilmu agama. Jelas ya? Wala yang jamalun. Maka tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kecantikan, ketampanan, baiknya fisiknya untuk menghadapi segala beban tanggung jawab pada pernikahan itu. Ada masalah problem di tengah keluarganya, jelas ya? Tidak mungkin ketika ada masalah, dia lihat wajah istri yang cantik langsung hilang masalahnya, tidak. Ada seorang istri, ada masalahnya berat sekali dalam keluarga, pertengkaran. Dia lihat wajah suaminya yang tampan, langsung hilang masalah itu? Tidak. Itu semua terabaikan. Bagaimana cara mengatasinya? Mencarikan solusi itulah pikiran dan pikiran itu keluar dari ilmu agama, bukan keluar dari ketampanan, bukan keluar dari kecantikan. Jelas ya? Biduni tadayyun tanpa adanya agama itu tidak bermanfaat. Wala yang malun biduni tadayun. Tidak akan bermanfaat harta itu tanpa adanya agama. Ada seorang wanita kalau dia marah suaminya bisa menetralkan emosinya dengan uang. Dia berikan uang, dia berikan uang. Suatu saat tidak ada uangnya, selesai dia. Jelas ya? Kenapa? Karena tidak dididik dengan cara yang benar, cara yang baik. Harusnya dididik dengan ilmu agama. Karena tidak setia, masalah itu bisa diselesaikan dengan harta. Ada masalah yang sifatnya kaitannya dengan hati. Itu tidak akan dia bisa dapatkan solusinya dengan harta yang dia miliki, tapi dia bisa dapatkan ha? solusinya. Jalan keluarnya itulah dengan ilmu agama. Jelas ya, maka segala sesuatunya itu dengan ketenangan hati yang didasari dengan ilmu agama. Di negeri akhirat juga begitu wala salim. pada hari di mana harta dan juga anak keturunan itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali kecuali Siapa yang datang kepada Allah SWT wa ta'ala dengan hati yang selamat di dunia mungkin dia bisa memperlihatkan keselamatan kebahagiaan pada pandangan orang lain. Jelas ya? Walaupun hatinya itu hancur. Banyak masalah. Tapi di negeri akhirat tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Jelas ya? Kecuali hatinya selamat. Dia benahi hatinya, hatinya dia tata dengan baik. Dengan keimanan, dengan amalan yang soleh. Kemudian kata beliau, Hafidullah Ta'ala, wala yang fauhasabun biduni tadayun tidak ada manfaatnya sama sekali baiknya nasabnya itu keluarganya tanpa adanya agama wala budda minat tadayun min husnil khuluq tidak boleh tidak mesti harus ada aplikasi agama di dalam hidup berumah tangga dan baiknya akhlak kenapa li anna tariqal hayatiz zaujiyah tawilun Fihi wa daima, wa fihi wa ila ala wa Karena jalan kehidupan rumah tangga itu adalah jalan yang amat panjang. Di dalamnya banyak tuntutan, banyak problem, masalah. Dan juga pergaulan yang amat panjang. Pernikahan itu. Sehingga dia butuh untuk menguatkan dan juga eksistensi dalam pernikahan itu. Yang tentu seluruhnya itu terbangun di atas mengamalkan dari agama itu. Dan juga baiknya akhlaknya, bukan sekedar mengilmui. Bukan sekedar memahami. Ya banyak orang yang datang di kajian, ta'lim sudah berkeluarga, banyak ilmu yang dia dengar tapi tidak memberikan bekas dan pengaruh di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena cuma sekedar kebiasaan saja. Tidak ada hal-hal yang dengannya diharapkan bisa baik di dalam membina kehidupan rumah tangganya dengan ilmu yang dia pelajari. Akhirnya ketika ada masalah dalam rumahnya, pertengkaran, keributan, yang berbicara itu adalah emosionalnya saja. Setan yang lebih banyak berperan di dalam problem yang dihadapi dalam rumah tangganya. Ilmunya itu tidak bermanfaat sama sekali. Jelas ya? Kemudian kata beliau, tapi Allah Ta'ala, Az-zawaj ayyuhal ikhwah laysin bihara. Az-zawaj ayyuhal ikhwah mu'amalatun da'imah. Al-insana fi bayti yatakhalla mimma yakunu multabisan bi kharja bayti. Yahtaq bin, sa bin sanatin tutalibuhu bimatalibah. Wa yutalibuha

sekedar kesilauan saja. Jelas ya? Hal yang dia terpesona di saat itu saja. Setelah itu tidak ada hilang. Tapi dia, wahai saudaraku pernikahan itu adalah mu'amalatun da'imah. Dia adalah mu'amalah. Sikap, interaksi di dalam kehidupan rumah tangga yang panjang. Bukan hanya beberapa saat saja. Hal yang menyilaukan selain itu tidak ada. Pergi dan hilang, tidak. Ini adalah ibadah yang amat panjang. Jelas ya? Al-insan fi baitihi ya seorang manusia di dalam rumahnya ia takhalla dia akan melepaskan mimma yakunu multabisan apa yang dia pakai di kharija baitihi ketika dia pakai di luar rumahnya sifat asli seorang manusia itu akan terlihat ketika dia berada di rumahnya di luar rumah dengan berbagai penampilan pakaian kepura-puraan bisa dia tampilkan kepada siapa saja yang dia jumpai di hadapan kawan-kawannya di hadapan orang lain bisa dia berpura-pura dia wujudkan kebaikan akhlak tapi kalau dia sudah berada di rumahnya, seluruhnya itu dia tanggalkan. Dia lepaskan, akan terlihat dari sifat aslinya. Apa pakaiannya sebenarnya? Apa warnanya orang ini? Jelas ya? Yahtaku bi insanatin tutolibuhu. Dia akan hidup bersama dengan ya, seorang wanita. Banyak permintaan dan tuntutannya. Dengan berbagai keinginan pada dirinya. Dan juga sebaliknya, seorang wanita akan hidup dengan seorang lelaki yang banyak hal-hal yang akan dia tuntut pada wanita itu dengan berbagai keinginannya. Jelas ya? Ya isani yang dia akan hidup bersama dengan masa yang amat panjang. Hadal amru, perkara ini la yumkinu ayuh Tidak akan mungkin bisa dia luruskan Wala yumkinu ayyaja'alahu qaiman sahiyan. Tidak akan mungkin dia akan tegak dengan kebaikan berkelanjutan muncul hal-hal yang baru kebaikan terus tatadaffaku fi dima'ul hubbi was'ala yang akan mengalir padanya dari darah kecintaan dan kebahagiaan illa ad-din khuluq kecuali didasari dengan agama dan baiknya akhlak jelas ya? Kullu شيء ايها الحبه segala sesuatu wahai saudaraku yang saya kasihi ia bulu, bil ihtikak wal muasyar. Itu semuanya akan layu dan lesu bersamaan dengan proses kebersamaan, kekeluargaan. Di awal pernikahan sama-sama oh, merasakan kebahagiaan bulan madu karena memang itu bahasa orang ya seperti itu karena masih di awal-awal tapi seiring dengan berjalannya waktu masing-masing akan nampak dari sifat aslinya kecantikannya akan memudar kebaikan akhlaknya yang dia berpura-pura padanya karena ingin mencari simpati saja dari keluarga wanita itu semuanya akan sirna akan muncul dari sifat aslinya seiring dengan hidup bersama. Jelas ya? Nah, kata, ucapan-ucapan, ya, ya seorang penyair, satu bedilah kal ayam makun tajahilan, wajah tiga bil akbar malam tu Jelas ya? Hari-hari itu akan menampakkan pada dirimu apa yang engkau tidak mengetahuinya. Dan akan datang kepadamu kabar-kabar, berita-berita yang engkau tidak punya persiapan dengan hal itu. Ilat tadayun khulub. Kecuali sekali lagi dasar dengan mengamalkan agama itu dan juga baiknya akhlak. Jelas ya? ya ini akan menyebabkan dia agar merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang berkelanjutan, sinaran dari kebahagiaan itu. Li al akan selalu terbaharui dari kebaikan dan kebahagiaan pada keluarganya, pasangannya. Walida ja'a taujihu habibina wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam li zaujaini bi amr. Faqala muwajjihan az-zawjah tunqahu al-mar'atu li arba'a li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha din teribat yadak dalam riwayat Bukhari Muslim oleh sebab itu datang arahan dari Habibuna Nabi kita Muhammad SAW terhadap pasangan suami istri bihadal amr dengan perkara ini Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pembicaraan kepada azwaja suami tungkal maratul li'arba. bahasanya wanita itu dinikahi karena empat alasan ini motivasinya yang pertama lima liha. hartanya wali hasabiha nasabnya wali jamaliha kecantikannya wali diniha. karena agamanya Fadfar din taribat Maka pilihlah dari yang memiliki agama. Engkau akan beruntung. Ini tadi sudah kita uraikan ya penjelasannya. Kalau dia punya harta, punya kecantikan, keturunan, artinya nasabnya, keluarga dari orang-orang yang baik, kemudian dia punya agama, makinlah hal yang terbaik ya. Wa yuragibu az-zawja fil mar'ati al-mutadayyinah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada lelaki ya suami untuk menikah kepada wanita atau seorang istri yang memiliki agama yang baik. Terus ya. Ini mungkin nanti akan kita lanjutkan ya pada pertemuan yang datang dengan izin Allah SWT. Karena ini masih ada kaitannya ya. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Kita baca dulu dari beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan: "Apa yang harus saya lakukan jika was-was Shaiton sudah muncul di dalam pikiran sebelum pernikahan?" Yang pertama, bahwa ketika dia sudah memiliki keinginan untuk menikah, sudah memiliki persiapan, maka jangan dia menoleh kepada was-was setan -was atau hal-hal yang bisa menghalangi dirinya untuk bersegera dalam kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada niat baik yang seperti ini, tinggal dia terus memperbaiki dari niatnya. Apa yang dia inginkan ketika dia ingin menikah. Maksud dari pernikahan itu adalah ibadah. Ikhlas. Jelas ya? Ini banyak yang hilang di tengah kaum muslimin ketika mereka menikah. Hanya sekedar untuk bersenang-senang saja dalam pernikahan itu. Tidak ada maksud dan nilai ibadah di dalamnya. Oleh sebab itu, yang ingin menikah niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kehormatan, menjaga pandangan, menjaga diri. Terwujudnya kebaikan, kebahagiaan, menyelamatkan dari masyarakat, bangsa, dan negara. Jantung dari negara ini adalah rumah tangga. Kalau baik dari rumah tangga, setiap dari negara itu maka akan terwujud kebaikan, kebahagiaan pada suatu negara. Jelas ya, kemudian yang ketiga perbanyak untuk menuntut ilmu. Dia sering-sering lagi untuk datang ke majelis ilmu. Kalau dia seorang akhwat, dia mendengarkan dari kajian-kajian ilmu untuk memperkuat dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perbanyak beramal dengan amalan saleh ketaatan. Terus ya, jangan cuma belajar saja tapi tidak mau beramal. Itu tidak ada manfaatnya dari ilmu agama itu. Kemudian yang kelima banyak berdoa supaya dia diselamatkan dari jerat-jerat syaiton ini. Terus ya. Ya semoga ini bisa memberikan ya, solusi dari pertanyaan dan semoga Allah SWT taala menjaga kita seluruhnya dari was-was dari syaiton Bagaimana yang menjadikan prioritas kita dalam memiliki pasangan hidup Dilihat dari lulusan mana tempat dia belajar Agama atau semangat kecintaan dia pada ilmu Mengikuti gajian saja ya, Asalnya ya, memang seperti ini Ini prinsip di dalam memilih pasangan hidup Dilihat dari baiknya agamanya Fadfar din teribat yadat. Maka pilihlah yang memiliki agama yang baik Jelas ya? Dia praktekan dari ilmunya. Maka engkau akan beruntung. Itu asalnya seperti itu. Tapi motivasi-motivasi yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, misalnya seorang lelaki dia lihat dari kecantikannya, wanita juga seperti itu, dia lihat dari siapa yang ingin datang melamar pada dirinya, itu menjadi pertimbangan seluruhnya. Jelas ya, kenapa? Karena inilah yang akan menyebabkan kelanggengan dan Kestabilan di dalam rumah tangga itu, jangan dia ibaikan dari hal yang seperti ini. Ya seorang lelaki, ya kata Nabi kita Muhammad, ketika ada yang datang kepada beliau, pasalnya dia ingin menikah, kata beliau, anak tak Ilaiha, apakah kamu sudah melihat dari wanita itu? Kalau belum, undur Ilaiha, lihat dulu wanita itu. Pastikan, kamu memiliki ketertarikan atau tidak? Jelas ya? Ini nanti akan ada pembahasannya lagi. Yang jelas ini dasarnya seperti ini. Dia lihat dari baiknya agamanya. Kalau ada pertengkaran, ada problem nanti. Ketika dia sudah berumah tangga, kecantikan itu tidak akan memberikan pengaruh. Suami sakit hati kepada istrinya. Dia lihat mukanya istrinya yang cantik, hilang sakit hatinya, tidak. Demikian juga, ya seorang istri, sakit hati kepada suaminya. Ada problem, ada masalah. Jelasnya, dia lihat wajahnya, suaminya yang gagah, hilang kira-kira masalahnya tidak. Jelas ya? Ada juga seorang misalnya dia menikah karena dia prioritas harta misalnya. Ada masalah berkaitan dengan dirinya dalam kehidupan rumah tangga. Apakah karena banyak hartanya suaminya hilang itu masalah? Diberikan sesuatu hilang masalahnya tidak. Demikian juga seorang lelaki. Dia lihat istrinya orang berada, ada masalahnya nanti dalam hidup rumah tangga apakah dengan hartanya itu akan hilang? Problem dan masalah itu tidak. Buktinya sekarang ya lihat itu rumah tangganya dari artis-artis itu banyak perceraian banyak yang putus di tengah jalan padahal mereka punya popularitas punya harta punya kecantikan tidak ada manfaatnya sama sekali kenapa karena yang akan menyelesaikan problem itu semuanya adalah ilmu agama itu yang akan menyelesaikan semuanya jelas ya bagaimana terlatih kesabarannya bagaimana terlatih kejujurannya ketika ada masalah bagaimana terlatih kesadarannya ya saling apa namanya menghargai dalam kehidupan rumah tangga, tidak saling egois. Ini semuanya ilmu agama yang berbicara. Kalau hilang ilmu agamanya, tidak ada persiapannya dalam pernikahan, maka yang akan berbicara itu emosinya saja dan setan yang akan membantu di dalam terjadinya kerusakan di dalam kehidupan rumah tangganya. Jelas ya? Ya saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya subhanakallah wa bihamdik. Asyadu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.